Welcome to Juragan Furniture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Lukman Arif dari Juragan Furniture Channel, tempatnya berbagi informasi seputar dunia furniture. Alhamdulillah pagi ini kita mau update pesanan dari Bapak Sobari dari Muara Enim. Nah, beliau pesen kemarin gebyok 3 meternya 3, 4 meternya 1, gapura 6, jendelanya 10. Jadi ini yang 4 meter. 4 meter soko 18 cm. Kanan kirinya kaca, grafir, tingginya 3 meter. Jadi finishingnya natural gold sesuai pesanan. Ready, kita mau bongkar lalu kita bungkus. Untuk gebyok model seperti ini, sengaja kita nggak pakein gagang sama kunci. Jadi kalau sobat juragan atau customer yang mau beli itu, mau pasang fingerprint, mau pasang kunci elektronik, mau tarikan yang mewah, jadi bisa dipasang sendiri. Jadi kita nggak mau lobangin, sengaja itu biar nanti bisa di custom sesuai keinginan. Jadi sobat juragan bisa keinginan tarikannya ini yang mewah bisa, yang klasik bisa, yang modern bisa, jadi bisa sesuai keinginan. Jadi kita sengaja nggak pasangi kunci untuk yang model seperti ini. Gagang dan kunci kita nggak pasangin sengaja, jadi nanti sobat juragan bisa pasang sendiri. Nah, untuk detail gebyok ini itu spesial banget sebenarnya. Dari mulai jendela ini biasanya nggak ada ukiran dari frame. Ini semuanya kita ukir sampai di dalam ini diukir semua. Jadi frame muter kita ukir, kacanya grafir, finishingnya mewah banget. Jadi finishingnya itu natural kombinasi gold. Jadi biasanya yang suka ini biasanya untuk wilayah Palembang, Madura itu seringnya requestnya seperti ini. Jadi kesannya itu enggak, pengennya yang enggak angker. Jadi kesannya rame, mewah. Nah, untuk gebyok ini, jadi sobat juragan pasti bertanya-tanya, gebyok itu ada yang palangannya nyampe mentok sana, terus ada yang potongan kayak gini. Nah, ini namanya sampar potong. Sampar potong. Jadi enggak ada palangan di bagian bawah pintu. Supaya biar lari-larinya itu biar gak mentok kalau punya anak kecil. Beda lagi kalau biasanya orang Jawa atau orang Solo biasanya mintanya itu yang ada palangannya. Karena ada filosofinya juga biar gak ini. Biar kalau masuk rumah itu gak peteta-petete. Atau biar gak meleng. Jadi dia harus ini, kula nuwun. Jadi kalau masuk itu kula nuwun. Kasih hormat sama yang punya rumah. Jadi kalau untuk yang sekarang kita masuknya kan versi modern, gebyok modern, jadi kita sesuaikan sesuai permintaan. Untuk bakunya memang sampar los, tapi kalau karena kita menyesuaikan era milenial, jadi kita kasihnya sampar potong menyesuaikan permintaan sobat juragan. Nah, ini yang 3 meter. Nah, untuk harga
harga 4 meter ini harganya 25 jutaan. 25 jutaan, Sobat. Nah, lanjut ke yang 3 meter. Jadi ini lebar 3 meter, sokonya 15 cm. Tingginya 265 standar. Pintunya 4 cm. Ini grafir pintu dan jendelanya. Sobat Juragan biasanya bertanya ini, kok kosong, Mas? Sebenarnya kita ada tempel tapi belum kita pasang. Jadi semuanya itu full ukir, sudah ada tempelnya, cuma kita belum pasang. Nah, untuk harga gebyok 3 meter seperti ini harganya 20 jutaan. Harganya 20 jutaan, itu sudah free ongkir area Jawa. Ini 3 meter. Ini 3 meter, yang dua ini 3 meter juga. Jadi kita sudah, sebelum kita kirim selalu kita pastikan kita set dulu, jadi barangnya sudah layak untuk kita kirim. Andai belum ada yang kekurangan, kita servis dulu. Jadi di tempat Juragan Furniture itu enggak langsung habis di finishing bungkus selalu kirim, biasanya ketinggalan kuncinya, ada yang ketinggalan lah apalah, jadi kita antisipasi itu semua biar aman sampai tujuan. Jadi kita rakit semua, setelah kita rakit sudah komplit baru kita bongkar. Nah, jadi pesanan dari Bapak Sobari ini udah tahap finishing yang separoh. Yang untuk 3 meter, 4 meter udah finish, tinggal kita bungkus, kita bongkar, lalu kita bungkus. Untuk gapura dan jendela masih kita progress finishing. Nah, kita lanjut untuk pesanan dari Demak. Ini tetangga kota dari Demak, dekat sekali. Jarak dari rumah sekitar 1 jam setengah. Nah, ini jadi pesanan Bapak Nur Cahyo dari Demak. Ini lebarnya 2 meter 70. Lebarnya 2 meter 70, tingginya 3 meter. Sokonya 14 cm, pintunya tebal 4 cm, clear, tanpa hewan, jadi beliau muslim. Ini udah komplit, tinggal pasang kunci, lalu kita bongkar, kita kirim ke Demak. Untuk harga ini, untuk harga 15.500. Ini free ongkir Demak karena dekat. Nah, ini juga pesanan dari Bapak Nur Cahyo dari Demak. Jendela ini lebar 80 cm, tingginya 2 meter 20. Tingginya 2 meter 20. Thank you.
harganya tuh 3.500.000 sampai 4 jutaan. Nah, ini udah lengkap slot. Jadi ini bisa dibuka ke depan kacanya, model minimalis. Ada slotnya di belakang. Nah, ini udah ada slot, tinggal kita cantolkan. Nah, sudah lengkap kunci juga di bawah. Kunci. Nah, jadi sudah lengkap kunci, sudah terima bersih pokoknya, tinggal pasang. Pasang ke tembok. Nah. Jadi tinggal pasang ke tembok. Jadi sobat juragan, kalau beli gebyok atau jendela gebyok ini sudah terima bersih. Jadi tinggal pasang stek besi, pasang, beres. Udah nggak mikirin kunci, nggak mikirin kaca, pokoknya terima bersih. Nah, jadi sobat juragan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Seperti biasa, jika Anda berminat dengan gebyok dari kami, bisa hubungi Juragan Furniture.